Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Ramai kabar Aurel Hermansyah hamil di luar nikah, Atta Halilintar akhirnya beberkan fakta sesungguhnya. Rumah tangga Aurel Hermansyah dengan Atta Halilintar kini tak ada habis-habisnya diterpa berbagai rintangan. Usai pernikahannya dikritik banyak orang, kini lagi-lagi Atta Halilintar dibuat geram dengan berbagai tudingan dari netizen tentang kondisi Aurel Hermansyah. Belum lama ini media sosial digegerkan dengan kabar Aurel Hermansyah dituding telah hamil di luar nikah. Melihat banyaknya pergunjingan ini, Atta Halilintar pun buka suara. Lewat akun Instagramnya, Atta Halilintar membagikan sebuah tangkapan layar yang berisi komentar dari netizen. Tak pelak hal ini pun membuat Atta Halilintar merasa kecewa dan sakit hati karena banyak yang menduga Aurel Hermansyah telah hamil di luar nikah. Sakit hati kalau beredar berita Mbak Marit by accident, di mana-mana, kata Atta Halilintar seperti dikutip pikiran tanda hubung rakyat.com dari Instagram story at Atta Halilintar pada tanggal 15 April tahun 2021. Atta Halilintar juga membuktikan bahwa tuduhan itu tidak benar dengan cara mengajak Aurel Hermansyah melakukan tes kehamilan di dalam vlog YouTube-nya. Terlihat kegiatan Atta Halilintar dari mulai membeli alat tes kehamilan hingga hasilnya pun dibeberkan Atta Halilintar di kanal YouTube-nya. Di unggahan video barunya itu, Atta memperlihatkan alat tes kehamilan yang telah digunakan oleh Aurel Hermansyah. Tampak jelas tes pack tersebut menunjukkan satu garis merah, yang artinya Aurel Hermansyah masih belum hamil. Di pernikahan kita menuju 2 minggu, belum hamil iya, guys, kata Atta Halilintar. Hasil tes pack yang menunjukkan negatif itu pun digunakan Atta Halilintar untuk menjawab tudingan Aurel Hermansyah hamil di luar nikah. Semoga ini jadi bukti nyata ya, kata Atta Halilintar dengan tegas.